Cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu asih investasi untuk masa depan, berinvestasi emas yang katanya paling aman. Sudah bermimpi punya mobil dan rumah yang gedong, ketipu investasi bodong, nasib tak tertolong. Investasi bodong ada di mana-mana, jangan mudah tergiur keuntungannya. Yakin wajar? Apa terdaftar? Kalau curiga yuk telpon OJK ke 1500655. Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Hey. Ada juga kejadian Bapak Yayan dapat tawaran yang sangat-sangatlah menggiurkan. Katanya berpeluang kalau setor banyak uang. Dasar penipu lancang, dia malah kabur menghilang. Investasi bodong ada di mana-mana, jangan mudah tergiur keuntungannya. Terlalu besar? Yakin wajar? Apa terdaftar? Kalau curiga yuk telpon OJK ke 1500655. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.